Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatra Adventure. Semoga kita semua sehat sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami sudah berada di dekat pondok tepi sungai ini. Rencana kami kemari akan mencari ikan, tapi melihat keadaan air sungai begitu jauh di bawah, enggak besar. Nah, jadi mungkin bisanya hanya memancing, teman-teman. Nah, jadi ini kami akan coba memancing di sekitar dekat-dekat pondok ini. Oke. Kita coba dulu di sini pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada belum ya? Ada. Apa aja? Iya. Apa ikannya tuh? Habis simpan ya? Habis simpan. Langsung dikoyak. Coba lagi. Tidak mengerohin. Ya langsung. Langsung digoyang pelampungnya. Alhamdulillah. Apa itu? Pantau. Pertama. Pertama dapat pantau. Dilanjutkan. Apa tuh? Pantau lagi. Pantau lagi. Dilanjutkan lagi. Jatuh, ndak rezeki. Ndak rezeki. Diulang lagi. Jatuh lagi. Pantau. Coba kita lihat dulu yang di mudik. Iya. Mudah-mudahan nanti ada di sana rumah kan. Ini baru pantau dapat. Dua ekor. Dua kali ya. Oh iya, dua. Satu jatuh ya. Iya. Lima sekali. Sudah lama tidak kemari. Lanjutkan air. Lanjutkan dari sini. Derasnya. Derasnya. Tapi kita coba juga lah. Ya. Biar mengalir. Mana lagi? Langsung lari kan? Alhamdulillah apa itu? Hampir pula lepas. Pantau besar pantunya ya. Alhamdulillah. Ini rasanya tapi ikan kelihatan ada. Jadi itu kan ikan dan pantau ikan. Ini juga. Apa tuh?
Sapi. Wow, apa itu? Oh, pantau apa itu? Koporeh. Koporeh. Bisor. Alhamdulillah. Lanjutkan. Oh. Apa tuh? Oh. Apa ikannya tuh? Oh, alhamdulillah. Besar. Pantu besar. Pantunya. Oh, apa? Oh, itu pantu. Pantu. Memang pantu, tapi besar besar. Pani. Oh, lepas. Apa itu? Oh, masih pantau ya. Masih pantau. Lanjutkan lagi. Oh, aduh, terjatuh. Nyangkut. Apa itu? Apa itu? Ketingnya. Oh, alhamdulillah. Besar ketingnya. Lanjutkan. Apa ikannya? Koporeh. Tak pikir keting juga lagi. Langsung ya. Apa ikannya? Apa tu? Alhamdulillah. Keting lagi ya. Apa itu? Alhamdulillah, apa itu? Besar nih ha. Dilepas saja. Panggul yang puyang ada. Enggak mau dapat ikannya. Apa ikannya itu? Ikannya jauh ke bawah. Dalamnya. Apanya? Oh, keting. Oh, keting kecil ya. Hmm.
Sangkut. Ah, nyangkut lah. Tak mau lagi makan ikan, ha. Tak ada ikannya. Pindah lagi kita. Cari dulu tempat lain. Ikan-ikan itu kurang dapat. Sudah berada dulu dekat pondok. Kita lihat nih ada berapa dapat ya. Hari pun udah siang, ada yang besar ya. Ekornya banyak, atik kecil-kecil. Kalau hitungan ekor banyak, tapi yang apa kecil-kecil, ikan kecil-kecil, cuman keting lah dua ya besar. Kalau untuk dimasak siang ini bisa. Kalau untuk dimasak siang ini bisa ini. Masaklah kita. Iya. Udah siang ini ha. Oke lah sahabat semua. Ini kami sudah setengah hari mancing. Rezeki hanya dapat ini ikan-ikan kecil. Tapi ada juga yang lumayan besar nih, keting dua ekor ya, keting apa tuh, keporeh, panto, itulah ikannya. Ini kami akan lanjutkan masak lagi. Jadi ikannya akan digoreng pakai cabai merah, habis itu langsung masak sayur pucuk daun ubi. Oke. Kita lanjutkan menjerangkan kualinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih minyak goreng. Dipanaskan dulu minyaknya, baru dimasukkan ikannya. Asapnya banyak. Kelihatannya minyaknya sudah panas, kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan juga menggiling cabenya. Sudah pakai garam langsung, pakai bawang juga. Nanti enggak diiriskan lagi bawangnya. Iya. Nah, itu dia bawangnya ya. Ya, bisa tuh. Sambil nunggu ikannya matang. Nah.
lanjutkan juga. Kelihatannya ikannya sudah matang, tinggal cabenya lagi. Ini cabenya. Kita kasih asam jeruk. Kelihatannya cabenya sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita aduk. Siap ini kita langsung bikin sayur. Kita kasih dulu garam. Kelihatannya airnya sudah mendidih. Kita masukkan lagi sayurnya. Lagi mengkocok, menggeluga. Tinggal sebentar lagi. Kelihatannya sayur kita sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur dan ubi. Oke lah sahabat semua, ini ikan goreng balado sudah matang, sayur juga sudah tuh, jadi kita akan lanjutkan makan lagi. Oke. Pas sopor merah. Oke lah sahabat semua, kita lanjutkan makan lagi pakai sayur kucuk dan ubi. Masih panas. Ikan seriuk, ikan kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Matang pera. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah, rabbil alamin. Oke lah sahabat semua, ini kami sudah selesai makan. Kalau ikan cuman dapat yang untuk dimasak siang ini aja, itulah rezeki setengah hari ini. Mungkin sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.